down, but now I'm up. Yeah. It's all God, this ain't no love. Yeah. I used to be stuck in that mud. Yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Dadut Ngevlog. Ya, kali ini gua lagi ada di Desa Pulau Sari. Desa dimana yang ketika orang-orangnya keluar rumah langsung terlihat pemandangan indah. Well. Jadi apa ya? Desa Pulau Sari tuh terkenal dengan sejuknya, dinginnya, terus alam asrinya. Ya, lu lihat sendirilah ini. Kayak gimana menurut kalian? Kalau kata gue sih, buat cuci mata, penghijauan, cuci mata tuh selain dengan AWW, ya dengan begini nih, penghijauan begini. Wow. Gue udah pake jaket tebal, pake sarung tangan, masih bener terasa dingin. Gak ada panas-panasnya, pokoknya emang gak kayak di Cikarang dah, jauh. Lu bayangin aja nih, lu punya rumah di sini. Pagi-pagi buta tuh pas habis sholat subuh sambil nunggu ini sunrise, lu keluar rumah, pemandangannya begini. Lu bayangin, indah banget pasti kan. Depan ada depan teras tuh ada meja sambil ngopi, sambil ngerokok. Wah. Nikmat banget pasti itu. Itu bisa dikatakan kota wisata kali ya, atau bahkan memang iya kota wisata ya. Kondisinya seperti ini guys, sungguh indahnya pemandangan. Jadi ini gue tujuannya pengen ke Pratin, pengen mengecek atau melihat suasana San Mori di Pratin bagaimana. Walaupun gue sekarang udah siang nih, udah jam 11 lewat 25, ya hampir jam setengah 12 ya, kurang 5 menit. Tapi gue mau lihat apakah di sana tuh San Morinya masih kondusif, masih indah, masih enjoy, masih rame kayak gimana coba. Soalnya gue tadi pengen kesininya pagi sebenarnya, tapi ya berhubung ada suatu kendala, terus bangunnya juga siang karena terlalu dingin ya di sini. Jadi ya apa boleh buat, kita melihat sisanya aja guys. Wow, setelah sekian abad ya, sekian lama gue nggak ngelihat pemandangan seperti ini, sekarang gue mulai melihat dan menikmatinya lagi. Well, ntar kita bikin video di sini kayaknya bagus nih. Buat short sama buat reels kayaknya bagus nih, buat ngarahnya ke sono. Pas ini tanjakan yang melihat ya, dibikin time lapse gitu. Ah, apa sih namanya? Time lapse gitu kali ya. Gua tuh suka moge guys, jujur aja. Suka ngelihat moge-moge, dan gua nggak punya moge, makanya gua ke Pratin. Di Pratin tuh banyak sultan-sultan yang pada bawa moge. Gue pengen lihat apakah masih ada kebagian atau kagak ya. Semoga aja ntar kesampaian gue punya moge, nggak cuman ngeliat-ngeliat doang, nggak cuman menikmati punya orang doang. Ya beginilah cara menikmati hidup. Jangan dibikin iri dengki, tapi bikin ya ikut senang aja melihat orang gitu. Kita wah itu bagus banget, kita seneng, gue seneng gitu. Itulah gue. Waduh. Oh, pada di sini dia bikin sinematiknya loh, banyak, masih banyak kan, Joy. Jam segini masih banyak. Mantap sih. Berarti nggak terlalu ketinggalan lah ya. Wih, masih rame sumpah, gila gue deg-degan anjir baru kesini.
indahnya dengan udara yang sejuk, dingin, pemandangan yang indah. Berasa di Bandung, guys. Bahkan ini tuh bisa lebih ramai dari Bandung loh. Cuman di sini tuh belum ke-explore aja gitu. Jarang yang tahu. Pertama jarang yang tahu, kedua wisata-wisatanya juga jarang yang menjajah gitu, jarang yang bukan jarang sih, masih kurang ada yang mengelola gitu. Jadi ya yang terkelola cuman ini doang, satu Lembah Sri Serang. Sisanya wisata-wisata yang bagus-bagus malah pada hampir tutup, padahal itu buset. Ya contoh aja nih Gir Kandang tuh buset, Diangnya Diang lagi Dieng itu ya, kayak wisata Dieng asli kata gua. Cuman ya begitu, nggak tahu sekarang udah mangkrak apa kagak, ntar kita lihat deh, ntar coba kita kesono mampir baliknya. Wow, tuh bletak. Temen gua di mana ya, katanya jualannya di sini, pengen mampir juga gua sekalian. Kita cari tempat parkir dulu nih, kita mau berhenti di mana kira-kira yang nyaman, enjoy. Gue udah kangen banget sama Mendoan Pratin nih. Mendoan Pratin tuh gak ada duanya, guys. Enak banget, pokoknya banget asli. Mengingatkan gue pas waktu sekolah bolosnya kesini gue, kalau lu pengen tahu pada. Anjay no, lagi pada bikin sinematik. Ada yang mantep ternyata, gila nih. Di mana ya? Udah berapa penuh? Bingung nih mau di mana nih, penuh semua. Ay, bolak-balik cari foto, tahu-taunya berhentinya di situ-situ juga. Malu ogah, mana ada malu, gue mau bodo amat. Hidup kalau dipenuhi dengan malu nggak akan maju, guys. Jadi kita tuh jangan malu-malu. Kita habis putar balik, guys. Mau naik lagi. Sambil ntar cari makan lah. Makan siang ini udah. Udah siang. Udah sedikit kelaperan. Sambil hunting-hunting cari FG. Oh no, hemrek no, pasukan hemrek. Kayaknya sih harus bikin video kali di sini ya. Ya, ntar deh. Bolak-balik dulu. Lah, itu ke jalan bambanya, kenapa itu? Ya kan ditengok sama mas-mas hemrek. Mau ditolongin itu tadinya. Ada suaminya. Nah, ini baru bergaya. Wah, buset, berdiri. Adek gua gila, suruh bergaya malah berdiri di belakang. Anjay, masih banyak FG. Kita cari ini dulu lah. Kita hunting foto dulu ya. Hunting foto dulu nih sebelum kita mampir. Wah, iya masih rame, guys. Masih banyak. Tapi banyak herek tuh. Ya bocah sekolah, masa minggu-minggu sekolah kelas. Masih rame sih jam segini, anjay. Tuh. Boleh asli nih, kalian pada kagak pengen San Mori diperhatiin. Kita hunting foto dulu, guys. Bolak-balik dulu berapa ya? 2-3 kali biar dapat foto. Lumayan buat kenangan. Siapa tahu minggu depan udah berangkat kan? Ada kenang-kenangan gitu kan.
Sayang banget anjir gue sendirian. Coba kalau banyak teman seru anjir ini. Kasih lihat dulu dong om. Thank you om. Baik sekali anda om. Biasanya di sini ada FG nih. Kita cari dulu. Deng 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 deng. Ini dia nih FG nih. Om, jepret gua om, jepret gua om. Ya siap, ready parah. Bergaya dulu. Pas banget pokoknya mah.